mana bahannya dan kami dari Kecamatan Karangan. Ini produk-produk dari Kecamatan Karangan, salah satunya keripik, ada keripik pisang asin dan ada yang manis. Terus kemudian ada keripik tempe dan juga ada kulit jeruk lombok. Ini kunyit pak, jadi obat tambah. Kecamatan apa? Karangan. Karangan. Ya, kunyit pak. Kasetnya teman-temannya buka-buka jadi kunyit itu asli pak, bukan yang ngalir, kami tumbuk sendiri, kami bikin serbuk, kami keringkan berapa hari dulu kunyitnya baru. Izin usahanya yang ada yang mana? PRT atau BPOM, bukan apa ada BPOM nya nih? Kesehatan masih bisa, tapi kalau untuk pengobatan boleh ya, kalau belum ada ini. Karena masih produk baru semua, bukan dari kerja sama dengan KUPS. KUPS itu? Oh, jadi nggak ada gulanya? Oh, nggak boleh. Boleh menyebutkan pasien dan untuk mas. Karena itu. Itu nasi. Tangguh.